diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, menghafal dan merajaah Al-Qur'an dari rumah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita. Hari ini kita akan melanjutkan hafalan surah An-Nazar. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai menghafal atau merajaah Al-Qur'an, silakan kalian di rumah mengambil air wudu terlebih dahulu. Oke? Kemudian setelah itu menutup Al-Qur'an dan mempersiapkan juz amal atau Al-Qur'annya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar, menghafal dan merajaah Al-Qur'an walaupun dari rumah. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan hafalan surah An-Nazi'at ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Oke? Silakan dengarkan dan ikuti Umi di rumah. Oke? Ayat yang ke-15. Easy.
dihafalkan dan dibaca berulang kali. Boleh minta bantuan oleh ayah atau bunda untuk mengecek murojaah atau hafalan kalian di rumah. Oke? Tetap semangat untuk terus belajar menghafal dan murojaah Al-Qur'an walaupun dari rumah. Oke? Umi tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian bahwa satu ayat atau satu huruf yang kita baca atau kita hafalkan itu insya Allah akan selalu bernilai pahala bagi kita yang membaca, kita yang mendengarkan, ataupun kita yang menghafal. Oke?